Oke, kamu boleh main di rumah ini, tapi jangan makan es kepal Milo si Upin lagi ya. Iya ya, Upin. Oke, bos. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama si bayi Sultan. Si bayi Upin. Waduh, sepi sekali rumahnya si Upin, teman-teman. Waduh, seperti ada tangan keluar dari lemari mainan. Papa! Aduh, kamu Upin? Yang ada di dalam lemari mainan? Iya, aku lagi main mobil-mobilan di dalam lemari mainan, Papa. Aduh, cepat, keluar. Aduh, kenapa kamu main mobil-mobilan dalam lemari, Upin? Tidak boleh, nanti kamu tidak bisa nafas. Tapi aku mau main lagi, Papa, dalam lemari mainan. Di luar saja kita main, ya. Iya, Papa. Oke, ayo, kalau begitu. Ding, ding, ding. Kita jalan-jalan pakai kereta bayi. Mana Cik Upin? Mbak. Mana Cik Upin? Mbak. Jangan main di jendela, Papa. Di sini banyak debu. Oke, kalau begitu kita main di luar saja, Upin. Ya, oke, kita jalan-jalan ke taman ya. Iya, Papa, aku mau. Oke, kamu mau duduk di kursi belakang atau depan, Upin? Jangan, aku tidak mau jalan-jalan pakai mobil. Kita pakai kereta bayi saja, Papa. Aduh, tapi Papa yang capek jalan nanti, Upin. Sambil Papa olahraga, lah. Ya, kalau begitu. Aduh, jangan-jangan nanti kamu belanja lagi, Upin. Iya, memang aku mau belanja di tokonya Abang Joni. Aduh, Abang Joni lagi. Sebentar dulu, Abang Joni sepertinya tidak jualan, Upin. Dia libur. Ini kan hari libur, Upin. Lihat dulu, Papa. Siapa tahu dia sembunyi di belakang kulkas. Oke, ayo kita lihat. Papa Joni. Aduh, Papa Joni tiba-tiba muncul. Abang Joni dari mana saja tadi? Aku kan bunyi di belakang kulkas. Aduh, kenapa Papa Joni di belakang kulkas tadi? Supaya aku merasakan dingin, karena di sini udaranya panas sekali. Oke, ayo, kalau begitu kamu mau beli apa, Upin? Aku mau beli es kepal Milo, Papa. Abang Joni jual es kepal Milo? Iya, aku jual banyak. Oke, kalau begitu kami beli 2 mangkok ya. Iya. Kita jalan-jalan di tokonya Abang Joni. Kita lihat proses pembuatannya, Upin. Aduh, ternyata mudah sekali, Upin. Papa Joni tinggal berdiri saja, Upin. Karena dia menggunakan mesin yang sangat canggih. Sudah, Papa Joni? Iya. Oke, terima kasih, Papa Joni. Hei! Aduh, ada apa lagi, Abang Joni? Papa belum bayar. Aduh. Oke, maafkan aku. Ini bayarnya, ini. Oke, asik. Kita bisa makan es kepal Milo 10 mangkok, Upin. Oke, siap-siap. Kita akan kenyang sekarang, Upin. Aduh, akhirnya aku kenyangan juga makan es kepal Milo 10 mangkok. Aduh. Ini tidak habis. Aku kasih kucing saja, teman-teman. Mana si kucing ya, kucing? Mana di kucing si Upin? Kenapa tiba-tiba menghilang, teman-teman? Kucing? Waduh, kucing. Iya, bos. Kamu mau makan es kepal Milo? Maaf, bos. Aku sedang kekenyangan. Makan kue bolu. Waduh. Aku saja yang makan, Papa. Waduh. Kamu mau makan lagi? Iya, aku mau nambah lagi makan es kepal Milo. Aku suka, Papa. Udah. Oke, kalau begitu tunggu sebentar. Aduh, si Upin belum kenyang-kenyang. Teman-teman, kita taruhkan di meja belajaran si Upin, teman-teman. Oke, ayo Upin kalau begitu. Kamu makan es kepal Milo lagi. Aduh, oke. Jing, jang, jing. Oke. Siap-siap makan. Ayo, silakan makan, Upin. Papa mau ambilin mainan si kucing dulu ya. Iya, Papa. Oke. Si Upin, senang sekali makan es kepal Milo, teman-teman. Kucing, ini mainanmu. Kamu lihat si kucing, Upin? Tadi dia makan es kepal Miloku juga. Dia lari ke ruang tamu, Papa. Aduh, kasihan. Kejar, tangkap kucing itu, Papa. Oke. Kamu pegang dulu mainan kucing ini. Bapak mau tangkap kucing itu ya. Aduh,
Kontong sekali kamu pakai mainan kucing, Upen. Iya, coba tangkap kucing itu dulu. Ya, 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 ya. Tunggu sebentar, Upin. Mana kamu kucing? Kenapa kamu makan es kepal mio si Upin, ha? Aku haus, bos. Aku haus. Ayo, kalau begitu kamu kembali ke kandangmu. Ayo, aku tangkap. Jangan, bos. Aku mau main mondar-mandir di rumah. Aku senang. Oke, kamu boleh main di rumah ini, tapi jangan makan es kepal Milo si Upin lagi, ya? Iya, Upin. Oke, bos.